Demo apa? Mana keadilan? Ya, iya bang. Katanya apa? Pemerintahan ini. Iya, pemerintahan ini. Anti, gak jadi. Lupa, skenario nya lupa. Sumpah, aku gak nyangka banget kalau ternyata video aku tuh bakalan viral. Bahkan sampai kayak viewersnya tuh banyak banget. Ya iya, karena talinya tuh lupa. Talinya tuh buat telepon. Emang itu tali apaan kalau bukan? Momen ketika dipaksa jadi atlet maraton oleh orang tua. Ya guys, up guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru nemuin ini channel, langsung saja klik tombol subscribe nya di bawah teman-teman. Dengan klik tombol subscribe berarti kita sudah temenan ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, kita ikut dari Bang Teguh ya. Dan buat yang udah klik tombol subscribe nya langsung saja donasikan jempol kalian buat saya untuk beli Soma Isu. Klik tombol like di bawah ya. Di bawah juga aku sertain link Facebook dan Instagram aku. Silahkan mampir. Tanpa banyak basa-basi, gue gak suka banyak bacot, kata Bang Teguh. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita skip ke videonya cuy. Luncur. Ini apa ini? Baru mulai langsung disambut kayak ginian. Ini ngapain loh? Kalau mau ngecas tinggal ya langsung dicolok gitu kan. Pain deno kayak gitu rusak nanti apa? Arus listriknya rusak gitu loh. Jadi nggak bisa ngecas. Langsung mau colok ya langsung colok. Nggak usah pikir-pikir cuy. Nggak perlu dipikirin ya. Apa nih mau kecil cok? Langsung hilang. Iya, cuma. Makanya lo langsung hilang. Pasrah kan jatuhnya pasrah. Tidak ada niat, tidak ada niat mau menyelamatkan diri kayak apa, kayak terbang kayak gitu atau ini kayak itu kah apa? Ini langsung kayak patung kayak batu jatuh. Kayak apa nih, kakak mantap-mantap. Hei, kayak robot. Dribblenya, kalah-kalah main basket nih, yang anak basket kalah. Joget depan kamera aja, mantap kak. Apalagi kalau di dalam kamar. Maksudnya kalau jogetnya dalam kamar tuh lagi senam lantai gitu. Main coba. Melatih otot apa nih kalau gini? Bukan melatih otot gini. Bukan melatih otot. Ini kayak kucing mau muntah. Kok kucing mau muntah? Ini kucing mau muntah, Bu. Bunda udah pandai ya ngikutin gerakan kayak kucing mau muntah. Canda Bunda, canda, canda. Canda Bunda, Bunda. Apa nih? Ini enggak bisa nih gagal file. Kesakitan. Hilang. Untung cewek ya, kalau cowok masa depannya langsung hilang, Bang. Masa depannya langsung hilang kalau cowok ya. Digesek-gesek lagi. Digesek-gesek. Kirain beneran suka dan sayang. Eh kenapa, Kak? Ternyata cuma mau. Kalau cuman di awal-awal manis sih ya, niatnya cuman mau ya dapatkan yang plus-plus gitu. Kalau misalnya udah bertahun-tahun gitu kan, tapi kalau udah bertahun-tahun dia masih bertahan, berarti bukan niatnya bukan mau itu doang, berarti mau lebih lanjut. Cuma cowok tuh kalau emang pacaran ya pasti ada niatnya kayak gitu, karena manusia ya, itu manusia. Jadi kalau cowok kalian tidak ada dasar begitu, berarti perlu diperhitungkan dan perlu dicek. Kenapa nih? Demo apa? Mana keadilan? Ya, iya bang. Katanya apa? Pemerintahan ini. Iya, pemerintahan ini.
Anjing, gak jadi, lupa, skenario nya lupa. Jadi kelawak, niatnya demo gitu kan. Jualan sayur aja bang. Bagusnya gitu, banyak pembelinya. Ibu-ibu pasti suka kok kalau yang suka ngelawak. Hibur gitu kan. Kayak misalnya, ini terongnya lebih gedean terong aku loh. Terong apaan? Nah maksudnya terong yang saya tanam di rumah itu lebih gede daripada terong yang saya jual. Ini ngambil punya tetangga. Apa ini? Kasih tunjuk bang. Jet 5 lewat. Kejar. Kau. Langsung. Klotang. Benjol pala kau bang. Oh ini nih yang dilihat Bang Teguh nih. Ada klarifikasinya cuy, ada klarifikasinya ya. Ada klarifikasinya. Tali pemersatu ya. Sumpah aku gak nyangka banget kalau ternyata video aku tuh bakalan viral. Bahkan sampai kayak viewersnya tuh banyak banget. Jadi... Ya iya karena talinya tuh loh kak. Talinya tuh buat self-pop gitu kan. Emang itu tali apaan kalau bukan? Oh kalau sebenarnya gitu tali itu tuh tali apa? Iya tali apa gitu kan? Jadi tali yang ada di perut aku itu sebenarnya talinya dari celana aku nih. Jadi aku beli celana ini tuh size-nya tuh besar dan sebenarnya bisa sih kalau misalkan talinya ini tuh nggak aku ikat ke belakang. Cuman karena aku inisiatif dan ya kalau misalkan nggak diikat itu kedodoran. Ini kakaknya ini kreatif juga, cuy. Ini sebenarnya celana, celananya tali celana dia. Bisa. Nah ini berarti. Mati Abang Teguh yang salah ya, Abang Teguh buat klarifikasi tentang tali pemersatu ya. Jadi, loh. Bukan dari luar tapi dari dalam gitu. Jadi aku no. Sama sekali enggak pakai G-string. Nah, itu diikat. Aku ikat begini aja biasa. Nah, itu diikat tuh, Bang. Nah, ya. Berarti punya aku juga ada gitu kan. Nah, bisa nih bisa buat Bang Teguh. Nah, salah fokus juga Abang Teguh. Nih nanti aku ikatin ke belakang juga bang, aku joget-joget ya. Parah. Kak kenapa setiap bentar. Kak kenapa setiap foto selalu nonjol? Nah, nonjol apanya ini nonjol? Susah nutupinnya. Kang begini kak, ini kan bisa iya. Dikasih turun begini sehingga tidak kelihatan sudah itu. Kakak ngapain? Tutorial hijab. Kok mau jadi perempuan kak? Dimarahin kak. Mau jadi perempuan lagi pula pakai jilbab lagi apa lagi? Kena karma. Ya udah biar gitu aja bang. Toh kita yang laki-laki tuh nggak perlu kita pakai obat tetes mata lagi ya. Bisa tingkatkan bunda. Momen ketika dipaksa jadi atlet maraton oleh orang tua. Dipaksa jadi atlet maraton dong. Bukan. Ini atlet melarikan diri ya. Melarikan diri dari rumah gitu kan. Ini tangannya masih ada. Buat yang belum tahu nah. Kalian cukup tahu aja lah ya. Dia ini adalah seorang atlet yang salah server gitu. Ini kan temannya, ini lawan atletnya tuh cowok semua gitu kan. Tapi dia ini sendiri cewek. Dia salah server. Makanya dia terkenal gitu. Apa nih? Kesel sendiri cek, nggak apa-apa selingkuh aja, nggak mau. Tadi katanya mau selingkuh, uwuan. Mereka uwuan nih bang. Ya udahlah, biarlah. Karena nanti ada karmanya kalau diposting terus gitu cuy. Yang jomblo pasti berdoa cuy. Mereka berdoa semoga ini pasangan ini gini. Karena risikonya nanti kalian kena tikung juga. Jangan ngaku pro kalau nggak berani nelen, canda nelen. Ya kalau nggak ditelen, gimana kenyangnya gitu kan? Kalau makan tuh harus ditelen, jangan nggak masuk mulut langsung dibuang. Kenyangnya gimana gitu kan? Kan harus masuk ke perut. Ya oke guys, teman-teman mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan see ya.